Lando, apa cerita seram kau yang kau boleh share dengan kami? Begini cerita saya, pengalaman saya. Pengalaman saya ini dia sudah boleh dikatakan dalam 1 tahun yang lalu sudah. Okay. 1 tahun yang lalu ini kejadian berlaku lah. Pada masa itu saya dari tempat sepupu saya. Okay, saya di sana sejalan-jalan lah kami dari jamming, Pak. Jamming gitar, santai-santai punya lah, santai punya cerita music begitu. Baru kami cerita-cerita, pas itu kami main. Okay, saya dari sana. Tapi saya dalam pada hari itu saya lambat pulang. Saya ingat saya balik jam 12 sudah, 12 malam. Lebih mudah kerakan jam 1 lah begitu. Oke, jadi saya sampai rumah. Oke, saya sampai rumah. Terus saya stay sekejap lah. Saya pergi makan. Saya buat kopi. Sebab malam itu juga hari itu juga saya mau tengok main bola. Jadi saya buka TV. Sudah saya buat Maggie apa semua makan kan. Saya buka TV. Saya tengok bola. Jadi di depan habis ke dalam keadaan itu rumah lama. Itu rumah lama kami, dia punya cermin sliding, Pak. Sliding, lepas itu kan sliding itu biasa dia ada cermin di atas dua tuh kan. Dia sliding baru dia ada cermin dua di atas tuh. Begitu. Oke. Baru saya punya yang kami punya posisi TV itu dia ngam-ngam di bagian itu dekat itu jendela. Jadi baru ada cushion kami di sana, ngam-ngam dia punya apapun menghadap, bukan menghadap, tetapi dia mereng tuh begitu. Jadi kan selalu biasa kalau macam apa kan mau santai-santai kok boleh bareng-bareng begitu, Pak. Jadi malam tuh selepas saya apa kan sambil saya tengok lah, saya makan begitu, sudah siap begitu. Jam berapa saya? Jam udah ke jam 1 sudah. Yang saya balik gitu kan yang udah ke jam 1, jadi jam 1 lebih lah begitu. Jam 1 lebih sudah. Jadi saya sampai di sana tuh kan saya baring-baring, selepas saya makan saya relax lah, diam-diam begitu kan. Terus sambil saya tengok bola. Jadi saya satu orang di luar. Jadi saya tutup lampu di ruang tamu lagi. Ruang tamu. Jadi saya tutup lampu. Ada itu keadaan itu rumah lama tuh dia tidak juga lampu gelap, Bah. Sebab lampu dapur masih on. Jadi dia ada malap-malap lah begitu, Bah. Jadi masih nampak lagi. Tetapi kalau di luar, kalau dia terang bulan, nampak. Nampak itu keadaan di luar macam mana. Oke. Jadi itu malam kejadian yang seram saya tuh. Masa saya baring-baring tuh, saya baring-baring kan, mula-mula saya dengar ada kayu, Bah, kayu yang macam patah yang kena pijakan. Begitu. Satu kali saya atau macam orang berjalan. Dia orang berjalan, tapi tidaklah yang balik-balik yang trak tidak. Tapi ada masa macam yang orang terpijak. Macam orang terpijak. Itu kayu. Jadi saya heran, anjing kan nih saya bilang. Anjingnya bukan apa saya bilang. Jadi saya pergi tengok. Saya pergi tengok di luar pintu, di bagian pintu saja. Jadi saya pergi tengok, tidak juga. Biasanya kalau ada anjing begitu karena ada menyalak sudah, Bah. Tapi ini tidak. Jadi terus saya tidur balik di sofa tuh. Jadi saya sambung tengok begini, tidak lama ada saya nampak ada limpas, Bah. Bayangan cermin. Di cermin ada dua betul, sliding kami itu kan ada dua yang rumah lama tuh. Di sini sama di sini. Jadi saya nampak ada yang limpas begitu, tapi dia hitam, dia bukan putih. Dia hitam. Jadi macam kan saya bayang-bayang lah, macam bayang-bayang. Kan saya bilang tadi yang di luar tuh kan kalau
keadaan dia, kamu boleh nampak, saya boleh nampak itu keadaan itu apa, bercahaya di luar tuh. Jadi ini yang dia limpas tuh tutup habis. Besar lah. Ah, macam besar. Ah, dia tuh tutup habis. Bayangkan satu jendela begitu besar tuh, dua tuh sliding tuh. Gelap habis. Di sebelah terang, tapi di sini gelap. Tapi dia tidak lama, dia limpas saja. Dua-dua di sini, selepas itu di sebelah. Jadi di sana kan saya bilang, saya pun perasaan takut sudah lah. Biar betul nih saya bilang. Lagipun saya tengok jam 1 lebih sudah, mau dekat jam 2 sudah. Kan biasa siaran bola tuh begitu kan ya. Macam live tuh. Live okay. Gitu. Jadi mau dekat sana saya bilang, saya takut. Jadi saya takut saya bilang, apa ini saya bilang? Mustahil lah. Karena apa saya bilang? Mustahil karena ikut ke dari sana, sebab dari tempat sepupu itu pun keadaan jalan pergi dari tempat rumah sepupu saya limpas kuburan, Mbak. Kuburan. Mana tahu ikut balik. Tapi orang bilang selalu kena cam ini ada cam, kalau ada buah daging apa gitu baru kena ikut kan. Ini tidak, saya tidak buat apa-apa. Lain lah kalau mungkin saya belum mandi kan. Oke. Jadi selepas tuh di sana tidak lama yang selepas dilimpas tuh, tidak lama selepas yang dilimpas tuh, okay, saya taruh, saya sambung lah bareng-bareng begitu saya tengok. Terus ada satu bayang hitam sana pak di jendela sebelah kiri, yang sebelah kiri tuh. Jadi saya tengok di sana kan gelap, itu lama. Dia gelap tuh, kok nampak lagi dia punya bentuk. Tidak, maksud saya karena transparan kah gelap dia? Iyalah, I know dia tembus. Gelap. Ya, tembus kah tidak gelapnya? Dia terus gelap. Terus gelap. Tidak transparan, dia tidak. Tidak lagi tembus lah, kok tidak nampak lagi yang di tapi sini. Tapi kalau tidak benda, tidak apa-apa yang menghalangi itu apa, itu jendela, nampak bah di luar. Nampak cahaya itu di luar tuh. Tapi ini bila siapa kan balik-balik lagi saya tengok jendela sebelah. Kenapa ini saya nampak di luar, yang ini tidak? Ini saya nampak ini tidak. Tidak tembus lah. Tidak tembus. Jadi di sana saya bareng-bareng saksi biar. Saya bilang kembang sudah. biar itu saya bilang. Tidak itu saya bilang kan. Mungkin ada sudah dalam saya yang saya tidak peduli itu kan. Setengah jam bah saya tidak peduli, tapi masih lagi dia hitam. Jadi saya baring-baring gini, saya tidak perasan kan, saya tengok saya tuh bola. Time saya mau tertidur sudah habis, saya mengantuk kan, saya mau tertidur kan. Jadi saya tutup lah TV. Saya tutup TV, kan kalau ada cahaya TV itu dia ada lagi kau nampak yang kalau macam dari luar tuh kau nampak, sebab tidak berapa nampak sebab tarang cahaya TV itu, Mbak. Yes. Tapi saya tutup TV dah, kau nampaklah semua gelap tuh kan. Saya tutup tuh TV, saya nampaklah hitam. Tapi saya tidak nampak apa. Saya tutupkan sampai gini, saya tengok. Saya bareng-bareng saya tengok gini, saya tidak nampak. Sekali saya tengok yang di atas tuh, yang dua tuh kan. Apa yang tuh? Apa? Ya cermin. Sliding kan ada yang sebilang tuh cermin di atas tuh. Itu dia tengok saya begini. Mungkin lama sudah dia tengok. Setengah jam saya bilang yang bertutup muka. Dia tengok kau, maknanya kau nampak dia punya muka. Saya nampak muka dia. Buruk, tidak nampak, tidak nampak buruk, dia itu tidak nampak. Tapi dia hitam, ya dia hitam, tapi kau nampak itu dia punya muka kan, dia bentuk besar bah. Besar baru yang kau nampakkan mata saja yang saya nampak mata saja. Saya tidak nampak bentuk muka apa semua, yang saya nampak mata saja. Dia tengok macam yang mata orang yang dia tengok kau begitu tuh. Oke. Jadi bayangkan, kupikir saya tidak seram gitu yang dia tengok saya setengah jam sudah. Jadi selepas itu apalah kau buat? Selepas itu saya on lampu semua. Di sana lah saya on lampu semua. Barulah saya bilang saya tidur. Jadi itu sejak dia, saya tidak pun pergi tengok di luar, saya tidak pun pergi kacau bah. Jadi saya on lampu gitu, sampailah saya tidur. Saya tidak menghadap sana, saya menghadap pergi sudah begini. Itulah cepia. Kau punya cerita nih, ada pula saya teringat saya punya juga. Sekarang saya cerita saya punya.